Bedanya tumis kangkung yang beli di restoran sama yang bikin di rumah, yang pertama aromanya beda ya atau khusus, yang kedua ijonya ngali masih hijau. Iris-iris bawang merah dan bawang putih, lalu sisihkan. Iris juga cabai keriting, cabai rawit, dan tomat. Siapkan air dingin es, kemudian panaskan minyak secukupnya aja, lalu tumis bawangnya hingga mewangi. Masukkan terasi yang sudah dibakar. Masukkan saus tiram dan kecap asin. Beri air, lalu aduk merata. Setelah mendidih, matikan apinya dan sisihkan dahulu. Siapkan air mendidih, lalu celupkan kangkung secara cepat pada air mendidih, lalu segera celupkan kembali ke air dingin. Jangan pakai lama ya, jadi masih fresh. Biarkan sejenak direndam air dingin sementara kita memanaskan bumbu. Panasin lagi bumbu. Terus kita masukkan potongan cabai. Peras kangkungnya supaya tidak mengandung air. Pada tahap ini, matikan saja apinya ya, supaya kangkungnya tetap hijau. Wah, masih fresh tuh, bagus. Kasih perasa. Kangkung bumbu rasa resto yang masih berwarna hijau sudah siap disajikan. Selamat mencoba. Tingali masih hijau. Kan masih hijau ya. Mantap nih.